Cara mencegah penuaan dini pada wajah secara alami. Setiap wanita pasti menginginkan kulit yang awet muda. Tapi sayangnya, kini kondisi kulit kendur yang terjadi akibat penuaan rentan terjadi pada semua wanita dari berbagai usia. Hal ini dapat dipicu oleh polusi udara, paparan sinar matahari berlebih, dan kebiasaan merokok. Itu akan mempercepat proses kulit menjadi kendur dan keriput. Anda dapat mencegah terjadinya penuaan dini dengan beberapa bahan alami. Bisa Anda simak penjelasannya di bawah ini. Yang pertama, kopi. Kandungan kafein pada kopi dapat mengurangi kelembaban berlebih pada kulit. Hal itu akan membuat kulit menjadi lebih kencang. Bahan-bahannya adalah 1/4 cangkir bubuk kopi, 1/4 cangkir gula merah, 3 sendok makan minyak kelapa atau minyak zaitun, 1/2 sendok teh bubuk kayu manis. Cara menggunakannya, masukkan semua bahan ke dalam mangkuk. Jangan lupa untuk mencairkan minyak kelapa terlebih dahulu jika dalam keadaan beku. Aplikan campuran ini pada wajah, kemudian pijat dengan gerakan memutar. Diamkan selama beberapa menit, setelah itu bilas dengan air hangat. Untuk hasil maksimal, gunakan 2 kali dalam seminggu. 2. Tomat. Tomat merupakan toner alami yang dapat menenangkan kulit dan membuatnya tetap kencang. Bahan-bahannya adalah 1 buah tomat dan kapas. Cara menggunakannya, peras tomat untuk mengeluarkan sarinya, lalu celupkan kapas pada sari tomat. Kemudian aplikasikan ke wajah secara perlahan. Diamkan selama 10-15 menit dan bilas menggunakan air dingin. Gunakan 2 kali sehari. Toner ini merupakan cara yang paling mudah untuk menghilangkan kulit kendur. 3. Pepaya. Buah ini dapat membuat kulit lebih lembut dan kenyal karena mengandung vitamin A dan antioksidan, enzim yang dapat mencegah kulit menjadi kendur. Bahan-bahannya adalah pepaya matang dan 1-2 sendok makan tepung beras. Cara menggunakannya, potong pepaya, kemudian blender. Kemudian tambahkan tepung beras ke dalam pasta tersebut dan pijat perlahan dengan gerakan ke atas. Lakukan selama 15 menit dan bilas menggunakan air dingin. Ulangi seminggu sekali untuk hasil yang lebih maksimal. 4. Putih telur. Putih telur memiliki protein yang dapat membantu meningkatkan elastisitas kulit. Ini juga memberi kilau alami pada kulit dengan menghilangkan sel-sel kulit mati. Bahan-bahannya adalah 1 putih telur dan 2 sendok teh madu. Cara menggunakannya, campurkan putih telur dengan madu, aplikasikan masker ini pada wajah dan biarkan selama kurang lebih 15 menit. Kemudian bilas dengan air. Gunakan masker ini 3 kali dalam sebulan agar kulit lebih kencang. Terakhir, pisang. Pisang matang yang telah dihaluskan bermanfaat untuk mengencangkan kulit karena mineral dan vitaminnya memiliki sifat anti penuaan. Bahan-bahannya adalah pisang matang dan 2-3 sendok jus lemon. Cara menggunakannya, haluskan pisang lalu tambahkan jus lemon. Kemudian aplikasikan campuran ini ke wajah dan leher. Biarkan selama 15 menit. Setelah itu bilas dengan air. Untuk hasil yang maksimal gunakan 2 kali seminggu. Itulah beberapa cara mencegah penuaan dini pada wajah secara alami. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.